Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama si Marik. Eh, lagi ada yang empat di sini. Ini udah clue banget. Clue ya. Banget. Si Marik itu apa ini? Si Marik Kirahai. Itu bukannya Amarin. Si Marik ini bahasa mana ini? Bahasa Turki pastinya. Seperti janji kita kemarin nih, kita kan ngereaksiin Meli yang mini konser. Iya. Yang pertama udah nih, lagu nih. Pertama. Sekarang lagu keduanya. Meli nyanyi lagu Si Marik. Nah, ini lagunya enggak tahu kayak gimana. Si Marik. Ini Meli kayak gimana ya nyanyi? Kemarin juga Hari nyanyi lagu Turki juga. Iya, betul. Dan Meli juga nyanyi lagu Turki juga. Kita dengerin aja Meli Indonesia lagu Si Marik. Iya, betul. Subrek tapi ya, subrek ya, subrek. Yuk langsung yuk Si Marik Meli Indonesia. Ini sangat luar biasa. Oke. Si Marik. Cantik kali. Meli. Cantik ya. Oh. Kayak kenal gue lagi. Ini bukan sih? Tadi. Keren sih ini ya aksinya. Musiknya sih kayak kita familiar. Kita sayang, kita belai-belai. Emang ya? Kita diberi kecupan. Kecupan sayang. Emang bukan lagu Indonesia sih? Iya, emang bukan. Lagu itu sih. Kita dengar emang lagu itu, iya kan? Betul! Centil banget ya. Centilnya dapat banget dan tengkoknya itu tadi. Oh, nice. Tuh, king aja sampai om. Aduh. Oh iya ya. Itu susah loh. Oh, aduh sentil banget. Tuh. Aduh. Oh. Cocok banget lagu ini kalau dibawain dengan cara centil yes, ya. Karena memang ya harus centil. Yes. Gak bisa lu nyanyi lagu ini tegang, serius. Dan aku ngerasa kayak ini Meli kayak biasanya enggak secentil ini, ini dapat banget centilnya loh. Manja, centil, cengkok, Turkiye-nya berasak semua. Aduh, badan dan mukanya. Aduh, parah Meli. Parah, ini cengkoknya bukan dangdut. Asli, kalau dangdut kan agak lebih santai ya cengkok ini. Iya, benar banget. Oh, aduh. Asik. Ada sih. Iya, dan sumpah loh nggak gampang bikin kayak tadi kita enjoy banget terus kebawa kayak ikut gitu tuh nggak gampang loh bikin orang seperti itu ya kan? Ini macan kita udah mulai bangun lagi Meli. Berasa panggung milik dia, audiens yes, milik dia semuanya. Betul sekali. Aduh, itu panjang pula ya kan cengkok semua. Ini kita mau ngereaksiin
liriknya kita nggak tahu ya penyebutannya. Jadi kita cuma rasa cengkok enak nah, semua. Nah itu. Aduh. Oh. Nice. Parah. Gila sih ini. Gila sih ini. Gila sih. Ini kan lagu kedua ya, tapi ini masih energinya masih bagus. Yes. Aduh. Oh. Aduh gila sih, sumpah ini lumayan banget semua. Lilis Karina, seksi, ini seksi juga seksi nih. Seksi juga nih. Oh, ini part racun. Aduh, gila. Dan apa sih, vibes-nya beda banget ya. Yeah. Sama yang part pertama, cincin kepalsuan. Yang benar di situ anggun yang cengkoknya yang dan rasanya di situ enak banget. Di sini rasanya dibuat, beda nih. Di sini kita bikin happy gitu ya. Lagu Tor kali ini berjudul Si Mari. Ini lagu original dari Turki. Ya, lagu ini sangat dipopulerkan oleh Tarkan, artis populer di Turki. Oke. Dan sekarang Meli pengen semua yang di studio 5 ikut nyanyi bareng sama Meli. Oh. Mau nyanyi ya Maya? Nih Meli contohin dulu ini bahasa Indonesianya. Siap? Siap. Bibi diberi kecupan, tangan diberi kecupan. Wah. Aduh. Itu. Apa namanya kayak nggak bisa bikin-bikin, ngerti nggak sih? Itu tuh keluar dengan sendirinya gitu yang kita rasain ya. Begitu ya. Tahu lagunya? Nyanyi ya. Sentilnya suka banget, nggak berlebihan ya. One, two, three, go. Beri telepon beri kecupan. Suruh beri kecupan sayang. Dia nggak perlu nyanyi, penonton semua nyanyi. Semua ikut nyanyi, betul. Sekali lagi. Beri kecupan, beri kecupan. Oh, nice. Wah, kan ini, aduh Mae, ini kan konser ya, jadi bebas betul aja Meli mau ngapain. Nah, betul, pinter gitu banget dia nge-explore-nya ya. Iya. Gila. Biasanya kan cuma, ayo nyanyi bareng. Iya. Gitu. Tapi ini enggak, semua diajakin. Iya. Oh, Cepi. Cepi beda lagi caranya. Iya. Kalau Cepi beda kan? Iya, manja itu lain ya. Yo looking. Oh, masuk lagi ke Turki. Gila. Gila. And apa stamina nya Meli ya, keren banget ya. Itu padat loh. Endingnya? Oh, endingnya sih. Wow. Nice. Oke. Wow. Endingnya nice banget. Benar-benar out of the box kalau kata aku nih. Cuma, mah, udah kelar gitu. Out of the boxnya apa coba kalau kata aku? Di part pertama dia udah nyanyi dengan karakternya yang Meli banget lah istilahnya, dangdut klasik yang pakai feel yang penuh cengkok. Di sini dia benar-benar entertaining gitu, benar-benar menghibur banget. Jadi paket komplit banget, gila.
Jadi memang ya itu konser ya, mini konser. Jadi dua karakter, dua jenis lagu yang berbeda, tuh disatuin tuh di satu panggung, satu waktu tuh jadi bagus banget. Lagu ini tuh benar-benar Melly, aduh centilnya dapet, manja-manjanya dapet. Aku sukanya apa coba? Centilnya tuh enggak sensual gitu. Iya, iya kan? Iya, biasanya kan ya, badannya iya, menggeliatnya bah gitu kayak ular keket gitu ya, weh. Melly memang menggeliat. Menggeliat gitu, tapi beda, manjanya tuh bukan yang sensual itu ya kan? Iya, iya, yang enggak yang mengandung itu mengundang, ya. Mengundang ya, mengundang syahwar ya, gitu ya kan? Ya. Melly benar-benar yang, tapi gimana sih manjanya tuh yang manja cewek, dan manja normal gitu. Dan kalau kata aku ini natural banget loh. Iya. Dia benar-benar natural banget, jadi pas semuanya enggak lebay. Iya, gitu, iya, ya, kan? Dan interaksi lagi tadi sama komentator ya. Iya. Ya, komentator semuanya itu bagus. Dan pintar banget loh dia ngambil yang versi Kiss-nya Lilis Karlina ya, gitu. Jadi semua bisa ikut nyanyi gitu ya. Iya, kan? Kalau bahasa Turki kan pasti Turki pasti enggak bisa semua gitu kan. Dan jujur ini Melly mini konser kayaknya yang terbaik deh. Yes, benar. Buat aku ya. Karena semua kayak mulus gitu ya. Mulus. Enggak ada kurangnya, semua plus. Iya, gitu iya, Melly. Keren. Yes. Kita lanjut lagi ini. Ini udah semakin mengerucut ya, iya, kan? Seperti apa penampilan mereka para akademia di top 4? Iya, iya, langsung aja kita tontonin tapi subrek dulu. Nah, itu dia. Lonceng ini nyalain ya, dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.